Oke, selamat pagi teman-teman Kicomania. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pada pagi hari ini, teman-teman, saya mereview murai batu unik. Di mana saya sebut unik karena jarang saya temui juga itu. Yang pertama ini murai batu ndak punya bulu kapas putih ya, teman-teman ya. Di sini ada teman Kicomania yang konsultasi, "Om, burung saya kok bulu kapasnya nggak ada sih?" Nah, saya lihat dalam angan-angan sebelum saya download gambarnya itu mungkin masih anakan atau gimana. Kalau masih anakan biasanya belum keluar. Tapi ini udah dewasa teman-teman. Satu gambar ini nggak punya. Entah ini asli apa enggak, saya juga penasaran apakah itu semiran. Semoga saja enggak. Jadi ini gambar pertama seperti ini nggak ada. Teman-teman nggak ada bulu kapasnya. Gambar selanjutnya ini. Matanya murai batu biasanya bening, ini warnanya kok merah, kayak manik-manik merah kayak gitu. Nah, apakah ada teman-temannya albino atau gimana? Jadi matanya itu tidak seperti mata murai batu biasa. Oke, mata murai batu biasa bagaimana? Kita browsing dulu. Mana Chrome-nya ini? Oh, bentar teman-teman ya. Oh, verval. Mata burung murai batu. Gambar. Nah ini teman-teman. Kalau itu tadi condong seperti mata. Bentar. Saya nggak punya dokumentasi. Nah ini. Secara normalnya mata murai batu warnanya biasanya pinggir kelopaknya itu hitam biasa atau tutup ya. Nah, rata-rata matanya hitam biasa, teman-teman. Mata hitam biasa kayak gini. Nah, ini seperti ini. Hitam biasa ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Bentar. Ya itu teman-teman, nanti bisa bandingkan dengan teman-teman, punya teman-teman yang di rumah, bahwa mata murai batu itu warnanya bagaimana. Rata-rata hitam sih, hitam kebiasaan. Nah, hitam, hitam semua ya rata-rata teman-teman. Gambar yang jelas. Oh ini, rata-rata hitam. Ah ini teman-teman. Nah, ini. Selanjutnya kita cari mata burung kacer. Kacer. Atau langsung saja burung kacer. Kacer. Nah, ini juga biasa, teman-teman. Karena kenapa saya cari burung kacer, kadang-kadang mata burung kacer juga ada yang merah. Nah, seperti ini. Juga sama. Kembali lagi ya, teman-teman ya. Jadi, ini lingkar kelopak matanya samping, warnanya agak merah. Jadi, ini juga jarang ditemui. Kayaknya layak untuk dirawat. Oke, dari pertama tadi, apakah bisa bantu matanya ini murai batu saya jenis apa ya? Kayak gitu. Ekor 14 up, belakangnya tidak ada hitam-hitamnya. Ini yang jelas, seperti kita lihat, posturnya semuanya menyerupai murai batu, cuman ada keanehan, matanya lingkarnya merah, dan tidak memiliki bulu kapas. Ini teman-teman, seperti ini. Posturnya ya sih murai batu. Kayak kacer. Karena apa ya, ada juga yang modus-modus tertentu. Tapi saya rasa ini murai batu. Nah, teman-teman di sini coba komentarnya ini burung apa. Dan di bawahnya beli 2000 om gantiin teman soalnya nggak jadi ternak. Jadi kalau unik kayak gini biasanya kalau asli murai batu banyak sekali yang cari ya. Oke teman-teman, dari video ini semoga bermanfaat.
untuk menambah wawasan saya dan juga teman-teman Kicomania. Teman-teman bisa tulis kolom komentar ini burung apa. Haha, tentu saja ya kayaknya merpati sih. Oke, salam Kicomania dari Tulungagung.